Oke, okay, halo guys, nama gue Raffi. Hari ini adalah video kayak video remake gitu ya. Jadi gue bakal ngasih tau tutorial kepada kalian semua gimana caranya untuk membuat efek clone efek ya, efek kembar. Ini tutorial ini adalah tutorial basic. Jadi buat kalian yang baru belajar After Effects, gimana caranya untuk membuat efek kembar. Oke, okay, di sini gue jelasin, mudah-mudahan jelasinnya bisa mendetail ya. Oke, okay. Yang bagian awal video tadi, kalau misalnya kalian nggak suka silahkan di skip aja ya ke bagian sini. Oke, okay. Dan ya di sini gue udah ada video ya. Di video lama ya, gue udah pernah buat tutorialnya, tapi pakai teks Inggris. Nah sekarang gue buat pakai suara bahasa Indonesia. Oke, okay. Jadi ya, sini. Ini ada gue ya, di sebelah kiri video, di sebelah sisi video nih gue. Dan gue kayak baca buku gitu. Abis itu gue taruh bukunya, terus gue muncul dari belakang pintu. Dan seolah-olah ini adalah kembarannya gue, berasal dari belakang pintu tadi. Oke, okay. Jadi kita akan buat kembaran yang satu di sini dan kedua yang ini. Oke. Okay. Pertama kalian tentuin dulu di mana awalan si aktor yang pertama dulu, oke. Okay. Minggu mulainya di sini. Setelah itu kalian tinggal ini ya, tinggal trim aja videonya. Caranya klik ini, awal ini, setelah itu klik dan tarik ke sini. Oke. Okay. Selanjutnya work areanya juga ditarik ya, biar samain. Oke, okay, setelah itu klik kanan, trim come to work area untuk nge-cut work areanya. Oke, okay, selanjutnya gue bakal nentuin di mana letak ending dari si aktor yang sebelah kiri tersebut. Di sini gue bakal stop di sini. Oke, okay, selanjutnya klik edit, split layer atau Control Shift D. Oke, selanjutnya aku bakal tentuin di mana letak awalan si aktor yang sebelah kanan tersebut. Gue mulai dari sini. Selanjutnya tinggal trim aja lagi dari sini ke posisi CTI ini. Ngomong-ngomong CTI itu adalah ini ya, Current Time Indicator. Itu yang bisa kita gerak-gerak ini nih. Ini namanya CTI. CTI, oke. Okay. Sini kita mulai tuh. Terus gue bakal nentuin ending dari aktor kanan yang sebelah kanan ini. Di sini, gue tentuin di sini. Setelah itu, trim lagi dari belakang ke CTI, oke. Okay. Selanjutnya kalian taruh di mana aja letak si aktor kanan ini mau muncul gitu. Jadi misalnya mau ini kan lagi acting nih, kita tinggal tentuin di mana letak si aktor yang kanan ini bakal muncul. Gue bakal taruh di sini. Setelah itu kita tarik aja ke sini. Oke. Okay. Nanti jadi muncul. Oke. Okay. Selanjutnya kita langsung edit. Caranya, klik layer yang paling atas ini. Setelah itu klik Rectangle Tool atau Q. Klik. Setelah itu tinggal masking ke area sebelah kanan. Jadi kan layer yang atas itu kan layer yang si aktor yang sebelah kanan. Jadi kita masking ke arah sebelah kanan. Oke, okay. Jadi langsung ada dua, oke, okay, langsung jadi ada dua aktor gitu ya. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada kayak bekas masking ya. Jadi warnanya berbeda dari yang layer satu yang ini agak terang, dan ini layer dua agak gelap. Cara untuk nutupinnya, kalian klik layer yang paling atas, setelah itu buka max satunya dibuka, setelah itu ada max feather kalian naikin sampai garisnya memudar.
dan kalian lihat sudah tidak ada garis lagi. Oke. Garisnya sudah hilang dan sudah selesai. Itu ya. Setelah itu tinggal klik RAM preview untuk merendernya. Itulah dia tutorial dari gua gimana caranya untuk membuat efek kembar dengan mudah menggunakan Adobe After Effects. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang mau belajar tentang After Effects ya. Ini adalah tutorial basic, jadi gua menjelaskannya sedetail mungkin. Oke. Jadi ya, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe atau berlangganan di channel ini. Dan segitu saja untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Support terus YouTubers Indonesia. Stay creative and bye.